Pemirsa, Kepolisian Daerah Polda Papua Barat menggelar apel operasi lilin 2023 dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasi ini akan digelar selama 12 hari, terhitung mulai dari 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Pengamanan libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024 mulai diantisipasi oleh Polda Papua Barat dengan menggelar operasi lilin yang berlangsung Kamis 21 Desember 2023 di Mapolda Papua Barat di Maripi. Dalam kegiatan ini, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mewakili Kapolda Papua Barat, Direktur Binmas Kombes Pol Bagio, membacakan amanah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berjalan optimal. Pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan pengamanan perayaan Natal 2023 serta Tahun Baru 2024 Nataru dapat berjalan dengan optimal. Peserta apel dan para hadirin yang saya hormati. Selain itu, operasi lilin Nataru bertepatan dengan pesta demokrasi sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Polri didukung TNI, seluruh lembaga dan pemerintah daerah yang berlangsung selama 12 hari. Operasi lilin melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI Polri serta stakeholder terkait lainnya, yang ditempatkan 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu dan 49.676 objek keamanan. Ini juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024, sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, dalam rangka pengamanan Nataru, Polri didukung TNI, Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, mitra Kamtipmas, dan stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2023 selama 20 hari. Mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Operasi ini melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan. Sementara itu, operasi lilin Nataru tahun 2023 akan berlangsung selama 12 hari mulai 22 Desember 2023 sampai tanggal 2 Januari 2024. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.